Kali ini saya akan berbagi tips cara menyalakan komputer atau perangkat komputer. Mungkin bagi pemula yang belum tahu dan ingin tahu caranya, maka simak video ini. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita nyalakan power. Ini dari stop kontak itu ya. Lalu kita nyalakan power di komputer seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai menyala. Itu ya. Di monitor sudah menampilkan gambar loading Windows sedang mau menyala atau komputer sedang proses dalam menyala ya. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Mungkin untuk prosesnya memakan waktu yang cukup lumayan ya, mungkin berapa menit. Nah, itu dia sudah nyala. Tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah tutorial cara menghidupkan komputer. Cara menghidupkan komputer. Kemudian bagaimana caranya untuk men-shutdown atau me-off-kan komputer? Berikut caranya, kita klik di pojok kiri bawah, terus pilih agak naik ke atas. Ini ada seperti logo power ya, ini ya, diklik. Nah, ada pilihan, ada yang sleep, ada shutdown, ada reset atau restart. Kita pilih yang shutdown. Ini cara mematikan komputer. Kita tunggu sampai benar-benar shutdown. Nah, itu sudah proses shutdown atau mematikan komputer ya. Nah, dipastikan di CPU juga benar-benar off ya atau mati ya. Kita tunggu sampai benar-benar off, baru nanti dicabut ininya ya, dicabut powernya itu atau dimatikan ya, gini. Oke. Nah, itu tadi cara menghidupkan dan mematikan komputer. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.